Oke, sekarang kita nak buat logo guna kaedah ketiga yang dalam nota teknik senarai tu kan. Step kita nak ikut empat, kena guna empat step ni. Mula kita buat bentuk utama. Bentuk utama ni tak kira lah huruf ke, bulatan ke, bentuk perisai ke dan lain-lain lah. Ikut kita lah. Step kedua kita buat dia punya bentuk pemotong. Lepas tu kita potong bentuk utama tu dengan bentuk pemotong tu. Bentuk pemotong ni termasuklah haiwan dan lain-lain, macam objek ke tak apalah. Ok, step ketiga ialah kita lukis bahagian haiwan tadi yang tidak bercantum dengan objek utama dan berada sedikit di luar objek utama. Yang keempat, kita akan lukis bahagian haiwan yang bercantum dengan objek utama dan menindih haiwan putih tu, haiwan kita dah potong tadi warna putih kan, kita ditindih. Ok, katakan kita nak buat huruf B dengan burung elang. Kita buat dalam kotak. Ini online tak ada lah. Online mana? Ok, kotak ni corner ni kita ubah lah. Corner dia jadi bulat. Yang bulat cuba jadi 100% lah. Dia lusa untuk bulat lah. Patut. Lepas tu kita on, kita magnet ni. On magnet. Copy dulu. Control J. Copy kita punya ni. Kotak ni tadi. Keluar sampai merah dengan hijau tu. Maknanya dia dah ditutup kat bawah tu lah. Button tu. Ok, sekarang kita select dua-dua kotak ni. Ok, select dua-dua ni. Kita add lah. Cantumkan add. Kita dapat macam nampak huruf B tu kan. Potong lah supaya dia jadi huruf B. Ok, buat kat sini potong. Kat sini pemotong. Select ni huruf B bawah ni. Kita subtract, kita cut. Sekarang kita guna B. Dan kita kena guna outline pen ni. Ni stroke dia, kita kena color dia dulu lah. Kita nak guna stroke warna biru, warna merah ke. Kalau kita color merah ke. Okay, kita lukis. Kita nampak lah kan outline dia. Ok, sekarang kata kita nak ke kat sini. Nak ke kepala elang. Kepala elang menghadap ke bawah. Nampak sikit tak apa. Ok, yang kita kala warna putih ya. Kala ni lang warna putih. Oh siap, warna putih. Warna putih kan. Awalan ni kita buang. Warna putih. Okay, dapat macam tu bentuk. Bentuk ni. Awalan ni kita buang. Awalan ni kita buang. Okay, besarkan sikit lah. Besarkan sikit. Ok, ni potong lah. Potong belang ni, potong huruf B. Nah, select dua-dua ni. Subtract. Ok, dah potong lagi. Ok, sekarang ok, dah kita dah buat sampai step kedua ni. Kita dah potong ni. Dia buat objek pemotong tadi. Objek pemotong ni burung elang dan potong untuk utama, potong huruf B. Ok, dah sampai step kedua. Ok, step ketiga kita lukis bahagian haiwan tadi yang tidak bercantum dengan objek utama, di luar sikit daripada huruf B. Ok, kan burung elang ada apa? Ada bulu kan dekat leher kan. Ok, ni kita buat bulu lah kat leher. Guna pen tu.
Kalau kita nak buat budu kan, tiga cukup. Tiga dah cukup. Jangan buat lebih-lebih. Okay, ini satu. Kali lah, kali hitam. Kali hitam dulu kat ni. Dua. Betul-betul lah lembut. Oh, aku boleh main tak aku. Satu lagi ni. Ini tak ni lah. Kita lukis. Tiga, ini lukis bagian haiwan tadi yang tidak bercantum. Nampak? Tidak bercantum dengan objek B ni. Objek utama ni B. Dia tak bercantum. Haa, ni. Tiga objek ni, dia berada di luar B. Dia tak bercantum dengan B. Okay, sekarang step yang keempat. Kita lukis bagian haiwan yang bercantum. Bercantum dengan huruf B. Bercantum dengan huruf B. Dan menindih haiwan putih tadi. Dia tindih bentuk putihnya tadi. Okay, sekarang apa benda yang boleh kita tindih? Dan kita cantumkan yang lebih okey lah. Kita kena buat mata lah. Mata lah kita cantumkan lah. Mata dia dengan lebih. Mata lang dia. Nampak? Dia tindih lang. Dia cantum dengan B. Kalau kalau hitam. Kalau hitam. Ya, nampak tak? Kasihan ni. Suka-suka. Banyak sikit. Ni kita cantumkan lah. Dengan huruf B. Mata dengan huruf B ni kita cantumkan. Kali dua-dua. F. Okay. Dah siap lah. Sekali pertama dah siap. Nampak B, nampak lang kan. Okay, kalau kita nak semukan macam ni lah. Kita nak semukan. Okay, ni sini, salat ni, bagian ni. Macam biasa lah, kita sembuhkan dulu. Okay, salat titik yang kita nak sembuhkan. Okay, salat dulu. Okay, ni. Convert to smooth. Nampak. Kita dah smooth tu. Kita salat, kita sembuhkan macam biasa lah. Macam ikut tutorial lah. Macam ringkaskan titik, macam ni, salat, titik. Kalau kita kena kalau kita kena kontrol kena backspace, kontrol kena backspace, macam bucu-bucu ni kita adakan corner lah macam biasa lah. Itu kena kita minta tutorial lah, tutorial yang cara smoothkan kompleks tu dekat, dekat YouTube. Macam ni mati line biasa lah. Buang dia punya ni alternate. Buang dia punya apa? Handle. Ini dia line. Macam ni tak ada bucu. Ada titik kat bucu ni kandak sikit lah. Add titik-titik ni. Beri titik sini. Macam tu nak backspace. Backspace. Okay. Nampak tak? Kalau dia tu ada, ambil akhir.
Yang ni ikut apa nama dia lah. Okay, kenapa nak rasmikan? Kita jangan, kita jangan select semua, jangan select semua semua ni, kita semua. Kalau kita select semua tu, ada jenis lain. Select bahagian yang dulu tadi, kita select bahagian yang kita kita nak 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 semukan je. Yang perlu semua je, select bahagian lang ni kan. Haa, semua. Jangan select semua ni, nanti B dia kacau kan, duit lah beli yang bentuk dia. Okay, set. Nanti pandai-pandai semua kan.